pasar santai ya, konsepnya ini lokal untuk lokal, mengenali sistem pasar secara harfiah, kemudian domestik ya dibilang domestik. Setelah pasar santai ini orang-orang lebih banyak tahu lagi tentang brand-brand yang ada di sini, tahu kalau oh ternyata di Malang ada brand ini, ternyata di Malang ada loh yang jualan ini, kayak gitu-gitu, supaya orang-orang lebih aware. Kerjasama ini enggak cuma pasti kita, tapi nggo salah si jine tekan sing ono di kene iso join bareng, gawe workshop bareng atau apapun itulah, karena wis wayahe Malang iki munggah bareng-bareng, wis gak usum kompetisi, wayahe kolaborasi. Setelah acara ini bisa makin grow up bareng sama teman-teman yang lain. Pasar santai ini sangat amat penting dia, jadi buat perkembangan setiap brand, setiap individu juga mungkin. Jadi kita bisa saling collab, saling sharing, bisa saling kerjasama bareng. Setidaknya jaringan juga makin luas lah. Paling penting itu sih.